Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kardina terus berbenah untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tegal, Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan menghadirkan aplikasi mobil yang diberi nama Tombo Tegal Loro Lungo yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui smartphone. Peresmian dan launching aplikasi Tombo Tegal Loro Lungo ditandai dengan memecahkan kendi kelima unit sepeda motor pengantar obat yang dilakukan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Yanti Herman bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal Johardi, Direktur RSUD Kardina Agus Dwi Sulistiantono pada Senin 25 April 2022. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan obat. Sehingga, bila mana pasien sudah berada di rumah, obat akan diantar dari Rumah Sakit Kardina menuju ke rumah pasien. Zainal Arifin, Kabar Beritaku mengabarkan.